jangan egois kan malah. Kamu harus lebih memikirkan masa depan anak-anak kamu. Apa Bu sering ngapelin si janda anak tiga itu? Karmala. Iya Mas. Mau kamu jadi istriku? Kalau jadi semua sendiri terus aku mau dong jadi jelas. Aku ingin kamu keluar dan kita menikah serius. Ibu hebatnya di sana sini diminta jadi istri kedua, bisa dapat uang banyak tuh Mbak. Mas Ariel ada pesannya tuh, cepat keluar. Kita harus bawa ke rumah Karmala. Papa sering ketemu sama dia ya? Banyak yang digila-gila sama janda itu. Bikin cok saja jadi janda. Makanya kamu cepat kawin. Biar laki orang itu gak gatelan. Papanya selingkuh sama janda. Kamu itu gak pernah ngerti perasaan perempuan. Tuhan aja setuju kok. Apa manusia mau menantangnya? Nyalakan purnama hati hingga ku sambut sang fajar pagi. Bilang gitu, bilang alim.